Pada pendapat saya, salah satu reaksi biokimia yang paling penting ialah respirasi sel. Respirasi sel. Dan kenapa saya katakannya? Ialah kerana melalui inilah kita dapatkan tenaga dari apa yang kita makan atau secara spesifiknya dari glukosa. Dan kebanyakan apa yang kita makan seperti karbohidrat akhirnya akan menjadi glukosa. Saya akan bincangkan bagaimana kita dapatkan tenaga dari lemak atau protein dalam video lain. Jadi sekarang, mari kita bincang tentang glukosa, tenaga dan produk akhir lain. Dan biar saya tuliskan reaksi kimianya di sini. Jadi formula kimia glukosa ialah 6 karbon, 12 hidrogen dan 6 oksigen. Jadi ini ialah glukosa. Jika anda ada 1 mol glukosa dan di sebelahnya anda ada 6 mol molekul oksigen di sekeliling sel, dan ini ialah simplifikasi kasar untuk respirasi sel. Dan saya rasa anda akan menghargai tentang bagaimana anda terlibat di dalam mekanisme ini. Jadi, jika kita ada 1 mol glukosa dan 6 mol oksigen. Biar saya gunakan warna yang lebih menarik. Jadi, ini ialah respirasi sel yang kita akan lihat di sini yang akan terlibat secara banyak. Baik, melalui respirasi sel, kita akan hasilkan 6 mol karbon dioksida dan 6 mol air. Dan ini bahagian yang penting. Kita akan hasilkan tenaga. Kita akan hasilkan tenaga. Dan inilah tenaga yang boleh digunakan untuk contohnya panaskan badan kita atau bekalkan impuls elektrik di dalam otak kita. Apapun tenaga yang diperlukan oleh tubuh manusia akan dibekalkan melalui mekanisme respirasi sel ini. Dan bila anda sebut tentang tenaga, anda mungkin berkata, sel, dalam video sebelum ini anda kata ATP ialah mata wang tenaga untuk sistem biologi. Dan anda mungkin berkata sekarang yang glukosa ialah mata wang tenaga untuk sistem biologi. Baik, pada tahap tertentu, kedua-dua jawapan adalah betul. Dan untuk melihat bagaimana ianya berhubung, ialah di mana proses respirasi sel menghasilkan tenaga secara langsung. Tapi tenaga ini akan digunakan untuk menghasilkan ATP. Maka jika saya huraikan sebahagian tenaga ini, sesetengahnya akan menjadi haba dan ia akan panaskan sel. Dan sesetengahnya akan digunakan mengikut buku teks anda, ia akan hasilkan 38 ATP. Ia akan lebih mudah digunakan oleh sel untuk mengecutkan otot atau untuk sel membahagi atau perkara lain yang diperlukan oleh sel. Jadi, respirasi sel sebenarnya ialah proses pengambilan glukosa dan penghasilan ATP dengan haba sebagai produk sampingan. Dan adalah elok untuk mempunyai haba kerana badan kita perlukannya supaya sel-sel kita boleh berfungsi dengan betul. Jadi matlamatnya ialah dari glukosa, dari 1 mol glukosa, dan buku teks akan beritahu anda kepada 38 ATP. Realitinya anda akan hasilkan 38 ATP dalam keadaan ideal ini. Saya ada terbaca di mana bergantung kepada keberkesanan sel untuk melakukan respirasi sel, ia boleh hasilkan 29 hingga 30 ATP. Ada variasi yang besar di sini dan saintis masih lagi menyelidik tentangnya. Baik, tapi ini adalah hasil respirasi sel. Dan dalam video selepas ini kita akan pecahkan elemen-elemen lainnya. Sekarang kita akan lihat dahulu bahagian pertama respirasi sel yang dipanggil glikolisis, yang bermaksud pemecahan glukosa. Baik, untuk pengetahuan anda, glyko ialah glukosa dan lisis bermaksud memecahkan. Jadi, G
Jika anda lihat hidrolisis, ia bermaksud menggunakan air untuk memecahkan molekul. Glikolisis bermaksud kita akan pecahkan glukosa. Dan jika anda tidak tahu perkataan gluk dari glukos, asal dari Greek yang bermaksud manis. Dan glukosa memang manis. Dan untuk semua gula, kita akan letak osa di hujungnya. Jadi itu bermaksud gula. Dan anda mungkin fikir yang ianya pelik untuk kita katakan gula manis. Tapi wujud juga gula yang tidak manis. Contohnya laktosa, susu. Ia mungkin rasa sedikit manis, tapi bila anda hadamkan laktosa, barulah ia akan menjadi manis. Tapi tidak semanis glukosa ataupun fruktosa ataupun sukrosa. Baik, walau bagaimanapun, langkah pertama respirasi sel ialah glikolisis, iaitu pemecahan glukosa dari 6 molekul karbon. Mari saya lukiskan seperti ini. 6 molekul karbon akan kelihatan seperti ini dan ia sebenarnya adalah pusingan. Biar saya tunjukkan rupa glukosa yang sebenar. Inilah dia. Dan anda lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon. Saya dapat ini dari Wikipedia. Anda boleh cuba carinya jika anda mahu lihat dengan lebih teliti. Ya. Anda boleh lihat kita ada 6 karbon, 6 oksigen. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang berwarna biru ini ialah hidrogen kita. Jadi inilah rupa sebenar glukosa. Baik, anda boleh bayangkan proses glikolisis sebagai satu rantai dan ia ada oksigen dan hidrogen yang ditambah kepada setiap karbon ini. Dan ia ada tulang belakang karbon yang akan dipecahkan kepada dua. Inilah yang dilakukan oleh glikolisis. Dan saya masih lagi belum lukiskan bahagian-bahagian lain yang ditambah kepadanya. Di mana bahagian-bahagian ini bersambung kepada benda lain. Dengan oksigen, hidrogen dan sebagainya. Tapi setiap 3 molekul karbon ini dipanggil pyruvate. Dan dalam proses glikolisis dengan sendirinya, ia perlukan 2 ATP dan akan hasilkan 4 ATP. Ya. 4 ATP. Jadi, secara kiraan bersih ia akan hasilkan 2. Biar saya gunakan warna yang lain. Jadi ia akan hasilkan secara bersih 2 ATP. Jadi ini ialah langkah yang pertama. Dan ini boleh berlaku tanpa adanya oksigen. Saya akan buat video tentang glikolisis kemudian, ya. Okey. Produk CC ini akan diubah suai sedikit, di mana mereka akan memasuki pusingan Krebs, di mana ia akan hasilkan lagi 2 ATP. Dan akan ada satu lagi proses yang berlaku selepas pusingan Krebs, dan ianya seringkali dilihat berlaku selepas proses glikolisis dan pusingan Krebs. Dan proses ini perlukan oksigen. Baik, jadi glikolisis, iaitu langkah yang pertama, tidak perlukan oksigen. Ia boleh berlaku jika ada oksigen ataupun tanpa ada oksigen, atau kita panggilnya sebagai proses anaerob. Ini adalah bahagian anaerob respirasi. Biar saya tuliskannya, anaerob. Baik, glikolisis disebabkan ia tidak perlukan oksigen, kita panggilnya anaerob. Anda mungkin tahu tentang senaman aerobik. Ideanya ialah untuk membuatkan anda bernafas kuat sebab anda perlukan banyak oksigen untuk lakukannya. Jadi anaerob bermaksud anda tidak perlukan oksigen. Aerob bermaksud perlukan oksigen dan anaerob bermaksud sebaliknya. Jadi glikolisis anaerob dan ia hasilkan 2 ATP, kemudian kita pergi ke pusingan Krebs dan kita akan lihat lebih lanjut video lain, ya. Bila kita pergi ke pusingan Krebs, ianya adalah proses aerob di mana ia memerlukan oksigen dan ini akan hasilkan 2 ATP.
Baik, bahagian ini pernah memeningkan saya dahulu. Jadi biar saya tuliskannya mengikut cara yang biasa. Dan kita akan ada apa yang dipanggil rantai pengangkutan elektron. Dan bahagian inilah yang menghasilkan ATP dalam bentuk pukal. 34 ATP dan ianya juga aerob di mana ia perlukan oksigen. Jadi, jika sel-sel tidak mendapat oksigen yang secukupnya, anda akan hasilkan sedikit tenaga. Tapi, ianya tidak setanding jika anda mempunyai banyak oksigen. Dan bila anda kehabisan oksigen, proses ini akan terhenti. Jadi, produk sampingan glikolisis ini akan melalui proses sampingan yang digelar proses pernapaian. Daripada ianya pergi ke pusingan Krebs ataupun ke rantai pengangkutan elektron untuk sesetengah organisma, proses pernapaian akan menukarkan produk sisi glikolisis kepada alkohol. Dan ini dipanggil pernapaian alkohol. Untuk kita sebagai manusia, otot kita tidak menghasilkan alkohol secara langsung. Ianya akan menghasilkan asid laktik. Jadi kita lakukan pernapaian asid laktik. Ya, saya tuliskannya asid laktik. Ini untuk manusia dan mungkin mamalia lain. Tapi benda lain seperti yeast akan melakukan pernapaian alkohol. Jadi inilah bila anda tidak mempunyai oksigen. Jika anda berlari pecut sepenuh hati dan tidak dapat oksigen secukupnya, otot anda akan mula terasa sakit dan ini disebabkan asid laktik yang mula terkumpul. Tapi ia cuma perkara biasa. Dan jika kita ada oksigen, kita boleh pergi ke pusingan Krebs, dapatkan 2 ATP, kemudian pergi ke rantai pengangkutan elektron dan hasilkan 34 ATP, iaitu jumlah pukal akibat respirasi. Dan pada tahap tertentu, ini adalah tidak adil kerana di samping mereka beroperasi, mereka juga hasilkan molekul lain. Saya tahu ini mungkin menjadi kompleks untuk anda, tapi dalam video-video seterusnya kita akan lebih memahami konsepnya. Jadi dalam dua bahagian reaksi ini, iaitu glikolisis dan pusingan Krebs, kita sentiasa mengambil NAD. Saya akan tuliskannya NAD tambah. Dan kita akan tambahkan hidrogen untuk membentuk NADH. Dan ini berlaku untuk satu molekul glukosa yang akan hasilkan 10 NAD atau 10 NAD tambah menjadi NADH. Dan inilah yang menggerakkan rantai pengangkutan elektron. Dan saya akan bincangkan tentangnya dan bagaimana ia berlaku dan kenapa tenaga digunakan dan bagaimana ini adalah reaksi oksidatif. Tapi saya mahu beri pujian kepada mereka. Kerana bukan sahaja mereka menghasilkan 2 ATP dalam setiap peringkat, mereka juga hasilkan secara keseluruhan 10 NADH yang setiapnya akan hasilkan 3 ATP dalam rantai pengangkutan elektron. Dan mereka juga lakukannya untuk molekul lain yang lebih kurang sama, iaitu FAD, dan kemudian menghasilkan FADH. Saya tahu ini adalah kompleks, jadi saya akan lakukan video tentangnya pada masa hadapan. Tapi apa yang penting untuk diingat ialah respirasi sel akan mengambil glukosa dan mengubah suaikannya ke bentuk 38 ATP. Dan ia juga akan hasilkan haba. Sebenarnya, kebanyakan daripadanya akan menjadi haba. Tapi 38 ATP dan ia berlaku melalui 3 peringkat. Yang pertama ialah glikolisis di mana ia memecahkan glukosa kepada 2 dan akan hasilkan sedikit ATP. Dan apa yang penting ialah ia akan hasilkan NADH yang akan kemudian digunakan dalam rantai pengangkutan elektron. Kemudian produk sampingan akan dipecahkan dalam pusingan Krebs dan menghasilkan 2 ATP dan ini akan hasilkan lebih banyak NADH. Dan semua NADH akan digunakan dalam rantai pengangkutan elektron untuk menghasilkan mata wang tenaga dalam jumlah pukal ataupun 34 ATP anda.